attention, please. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock. Selamat datang di kelas Sosiologi bersama saya Tito Satrio. Kali ini kita akan membahas mengenai materi pemberdayaan komunitas. Nah teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komen ya. Terima kasih. Komunitas adalah sekelompok masyarakat yang terikat dalam suatu identitas yang sama. Di Indonesia banyak terdapat komunitas yang memiliki ciri yang memegang teguh kearifan lokal sebagai pedoman hidup dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Misalnya, komunitas suku Baduy, komunitas masyarakat Kampung Naga, komunitas suku Kajang, dan sebagainya. Sehingga pada hakikat, pemberdayaan komunitas menurut Wilkinson adalah sebuah upaya atau perubahan yang sengaja dilakukan atau dikembangkan oleh anggota sebuah komunitas itu sendiri, di mana mereka merumuskan masalah, menyusun rencana serta menentukan arah perubahan menurut keyakinan dan persepsi mereka sendiri dan perubahan itu diyakini sebagai perbaikan improvement, sebagaimana layaknya membangun bangunan, maka upaya perbaikan tersebut umumnya diarahkan kepada perbaikan dan pengokohan struktur-struktur penopang komunitas yang bersangkutan. Tujuan dari pemberdayaan komunitas adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian ini meliputi kemandirian bertindak, berpikir dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Pemberdayaan komunitas orientasinya merujuk kepada komunitas yang kurang berdaya atau tidak berdaya. Pemberdayaan juga dapat dilakukan kepada komunitas yang telah berdaya, namun dengan tujuan untuk mengantisipasi terhadap ancaman dan hambatan yang dapat mengubah komunikasi itu sendiri. Terima kasih, demikian pembahasan mengenai hakikat pemberdayaan komunitas dan tujuan dan sasaran pemberdayaan komunitas. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.